apa sok? Entahlah. Mama masak apa tu? Masak kari ayam. Aziz suka ni. Kalau dia balik hari ni, dia mesti suka makan. Mana pakcik tu? Ah? Dah seminggu lebih dah Yusuf tak nampak. Dia pergi kerja, sok. Sok suka makan ayam tak? Dulu sok pernah tak tolong mak usuk masak kat dapur. Tak apa. Lama-lama nanti usuk ingatlah tu. Yusuf tak ingatlah muka mak Yusuf. Yang Yusuf ingat mak Yusuf baik. Mama, bila Yusuf jumpa mak Yusuf kan, mama rasa mak Yusuf ingat lagi tak kak Yusuf? Eh, mestilah dia ingat. Anak dia. Yusuf jangan risaulah. Lama-lama nanti kan mesti Yusuf berjumpa mak Yusuf balik. Mak Mah, kat rumah ni ada buku tak? Mak Mah pun dah lama tak baca buku. Bertahun lama dah. Kalau Jawi tu, Mak Mah fahamlah. Kalau Rumi tu, tak adalah. Jadi kat rumah ni tak ada buku lah. Al-Quran ada tak? Ada. Yusuf nak ke? Nak. Yusuf boleh ingat ke lagi nak baca? Ingat. Yusuf hafal tafsir Al-Quran sampai juzuk 30. Yusuf dah kelentang Mak Mah ni. Manalah Yusuf boleh baca tu? Tak adalah. Mak Mah, Yusuf nak tolong boleh tak? Yusuf nak tolong apa dengan Mak Mah? Cuci longkang. Biarkan dia tolong Mak Mah. Kalau nak sangat kerja tu. Bang, biar dia bawakan air, ubat untuk abang ni. Mila makan. Eh, ubat apa yang nak kau bagi ni? Ubat penenang. Semalam biar dengan Razan bawa abang kau pergi jumpa doktor. Sebab kesian tengok abang kau dah bermalam-malam tak tidur. Teringatkan arwah Yusuf dengan arwah Su. Tak payahlah bagi ubat ni. Esok-esok dia akan baik sendiri ni. Dia tu sedang bersedih tu. Terlebih bagi ubat sekarang, lain pula ceritanya, boleh overdose. Tak payah ni. Kok. Petang semalam ada seorang Cina datang menengok sawah bendam kok tu. Aku tanyalah. Dia kata dia nak beli. Si Razam katanya nak jual. Kok. Oh, kok. Aku bercakap ni kau dengar ke? Lang, tak payahlah nak sesak-sesakkan lagi fikiran abang kok tu. Kalau gitu betul lah si Razan nak jual tanah tu ya? Tak adalah. Mana ada? Tapi kalau gitu kenapa si Atin cakap macam tu? Manalah saya tahu. Kita orang mana ada nak jual tanah? Nak beli tanah lagi ada. Bos ni, bos ada bawa kad kemajuan sekolah. Pak kena sign ni, pak. Sebab esok bos nak hantar kad sekolah. Keputusan perasaan bos elok tak? Elok, pak. Pak tak percaya, pak tengoklah. Ya, cuba tengok. Pak macam tak larat je ni, tak apalah pak. Pak sign je dulu kat sini. Nanti kalau pak dah sihat nanti bos bawa bagi kad kemajuan ni kat bapak tengok eh. Boleh pak eh? Pak sign kat sini eh. Apa dia bawa pen? Pak.
sini, Pak. Kita makan sekali, Mak Mah. Saya pun dah lama tak makan dengan Mak Mah. Mi duduk sini, Mak Mah. Tak payahlah sibuk-sibuk sangat. Duduklah. Kita makan bersama. Budak tu? Tu? Ke atas. Tengah bersihkan apa? Sawang bumbung. Rajin? Lah, usuk tu memang rajin, Zis. Habis semua kerja Mak Mah tolongnya. Sampai Mak Mah tak ada kerja. Nak risau Mak Mah. Nanti kan Mak Mah dia mesti kerja pula. Itulah. Kan? Kesian Mak Mah. Siapa nak masak? Kalau Mak Mah tak ada. Nak harap Kaila ni. Kebulu lah orang dalam rumah ni nanti. Mak Mah, budak tu dah dapat ingat apa-apa tak? Belum. Puan Mak Mah tanya. Macam-macam Mak Mah tanya. Tak ada apa yang dia ingat. Yang dia tahu cuma baca buku je. Lah, awak panggil dia makan dengan kita. Bila panggil dia sekarang. Kami minta maaf Pak Akob. Terus masuk ke dalam bilik jumpa Pak Akob ni, ha. Allah. Tak ada siapa dalam rumah ni, ha. Tinggal aku dengan si Benji kat Boyan tu. Kami semua risau dengar Pak Kuk masih sakit-sakit lagi. Budak-budak semua nak datang melawat Pak Kuk. Razam tak bagi? Razam tak bagi. Bukan apa Pak Kuk. Sebenarnya Razam tu tak nak orang lain datang ramai-ramai kat sini. Maklum dia, kalau dah ramai yang datang, penatlah Pak Kuk nak melayan. Aku ni pun taklah. Dah bergantang obat aku telan. Sabarlah Pak Kup. Pak Kup jangan nak fikir banyak-banyak lagi. Aku ni rasa rindu nak tengok korang kerja. Macam mana dengan anak-anak kita? Tak ada masalah apa-apa, ya? Ladang kita? Mana ada lagi Pak Kup? Kan si Razam jual. Kami semua dah berhenti kerja dah. Sebenarnya, Pak Kup,
Kami datang ni nak ucap selamat tinggal pada Pak Ku. Kami dah nak pindah pergi kerja ke tempat lain. Allah. Aku ni tunggul kat rumah. Aku sakit. Aku tak keluar rumah. Tapi orang cari aku. Semua pekerja ladang dah tak ada. Dah berhenti kerja. Kau dah jual habis semua ladang. Getah aku. Ladang sawah aku kat Kampung Mulu tu kau jual pada Cina Ateng. Siapa? Siapa bagi kebenaran pada kakak semua? Tak perlu kebenaran. Harta-harta tu semua arwah bapak biar yang punya. Apa-apa yang abang punya pun abang dah sign surat pindah milik kan? Sekarang abang dah tak ada apa-apa lagi. Abang dah tinggal sehelai sepinggang. Abang ingat tak? Mula-mula abang masuk sini selai sepinggang. Dan sekarang abang jadi selai sepinggang balik. Abang sakit. Abang tak payahlah fikir banyak-banyak. Anak-anak semua tahu apa yang diorang buat. Sekarang ni abang makan ubat. Abang rehat. Nanti bila abang sihat, kita bincang balik pasal hal ni. Bus, bagi bapak makan ubat. Ubat sikit, Pak. Makanlah, Pak, sikit. Macam apa yang kena aku bagi aku, Pia? Kenapa dengan korang semua ni? Kenapa buat bapak macam awak buat saya macam ini? Mana ada duit hasil jual harta benda ini? Aku nak kau gunakan duit tu semua beli harta kita semua ini. Abang, abang dah tak boleh nak perintah kami lagi. Abang dah tak ada apa-apa dah sekarang. Rumah arwah isteri abang tu pun dah jadi milik kami. Saya dan anak-anak dah sebulat suara. Nak, abang keluar dari rumah ni. Thank you.
Mari sini kejap. Cepat. Apa dia, Pak Rambu? Ni. Yang kau cuci kereta tak pakai baju ni kenapa? Lawa sangat ke macam ni, ha? Tak dedah saja rupanya. Lekas. Aziz nak jumpa kau. Masuk. Memang tak ada cara untuk Pak Aziz dengan Pak Rambu untuk pecahkan peti deposit itu. Mana boleh tak ada? Mesti ada. Kau kan bijak. Takkan kau tak tahu? Peti deposit tu disimpan di dalam bilik besi kat bawah tanah. Kat bawah tanah tu macam-macam pengesan apa ada, penggerak bunyi ada, video kamera ada. Jadi memang susah nak lepas. Contohnya kan, kalau pengesan haba tu dapat kesan 0.01% pun, pihak keselamatan akan dapat isyarat. Dan jawapannya orang-orang Pak Aziz kena tangkap. Eh, budak ni mulut. Kau kata kita orang kena tangkap? Kau ni kan, memang tak ada hasil langsung. Otak kau seorang sama dengan 1,000 orang. Tapi satu benda pun kau tak bertolong kau. Kalau tolong benda yang elok, boleh tolong. Hei budak, selama ni duit dari kerja tak baik aku itulah yang bagi kau makan tau. Bagi kau terdarah. Kalau kau tahu apa yang ada dalam peti deposit tu, alia kau akan meleleh. Warnanya merah. Beratnya 5.51 karat. Namanya The Red Ocean Dream. Tycoon Robert beli 11 juta. Simpan belian ni dalam peti deposit itu. Kita kena ambil belian ni sebelum dia simpan di bank luar negara. Kalau kita dapat belian ni, aku dengan Pak Aziz tak payah buat kerja haram ni. Aku boleh main judi siang malam tak kacau orang lagi. Engkau mesti tandakan Pak Aziz buat kerja haram ni. Ha. Jadi engkau kena tolong. Aku tahu mesti ada cara macam mana nak pecahkan peti deposit tu. Ha. Kalau tidak pun, kita rompak belian ni semasa penghantaran dari bank KL ke luar negara. Ha. Yang tu tak payahlah kau nak nasihatkan kita orang. Kita orang lagi pakar daripada kau. Tak payahlah nak baca buku bertimbun-timbun. Kalau macam tu saya minta diri dulu ya. Tak boleh harap juga budak ni macam bela biawak hidup. Boleh. Boleh. Jis. Jis. Minggu lepas aku bagi RM7,000. RM7,000 jadi RM24,000. Ha, budak-budak kita boleh buat duit juga. Semua main saham lah ni. Main saham, beli perak, beli emas, jual beli mata wang. Macam-macam. Dia buat pakai komputer aja, Jis. Yeah.